How to make this video. Oke cuy, kalau kalian mau bikin video auto tracking seperti di awal video tadi, cukup pakai HP aja ya. Oke, terlebih dahulu kalian siapin aplikasi Note videonya buat bikin auto trackingnya. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi. Nah, oke cuy, kalau kalian udah berada di aplikasi Note videonya, kita klik icon plus. Kita tunggu dulu. Nah, kalau udah kita masukin, kita ke tanda plus lagi, kita ke media video. Kita masukin video yang mau di tracking ya guys. Di sini aku kasih contoh aja videonya itu seperti ini. Oke, masuk loading. Nah, kalau udah seperti ini kita klik videonya, kita klik icon plus. Kita pilih tracker, di sini kita pilih motion tracker ya guys ya. Nah, di sini tuh aku arahkan ke titik warna hitam yang udah aku kasih di tangan aku biar mudah. Nah, habis itu kalau udah terarahkan, di sini kita klik analis. Nah, di sini kalian tuh bisa tunggu dulu sampai proses analisnya atau auto trackingnya itu selesai. Kita tunggu dulu. Oke, di sini proses auto trackingnya ini udah hampir selesai. Kita tunggu dulu. Nah, untuk prosesnya udah selesai, nanti ke seperti ini ya guys ya. Nah, kalau udah di sini kita masukin lagi gambar yang mau kita ikutin arahnya ya guys ya. Oke, di sini aku klik tanda plus lagi, kita pilih media. Aku pakai image ya guys ya, pakai gambar. Di sini aku udah siapin gambarnya. Mungkin untuk kalian terserah guys ya. Di sini aku pakai ini. Nah, kalau udah seperti ini kita klik sih di sini, kita pasin ya guys ya. Untuk fotonya ini kita pasin sama ini videonya. Nah, kita pangkas, kita geser seperti ini. Nah, di sini udah sama ya guys ya, sama 5 titiknya. Kalau udah kita klik ini lagi. Oke, kita pilih image. Bentar. Oke, kita klik lagi videonya, kita pilih kita kembali ke motion tracker nih guys ya. Kita pilih apply to target, kita pilih image. Kalau udah tinggal kita apply. Oke, udah. Kita cek dulu. Kok gini sih anjir? Ntar guys, kok kayak gini sih. Nah, oke, udah sebenernya guys ya. Oke, di sini untuk teksnya ini kita pasin dulu, scale-nya kita kecilin dulu ya guys ya, posisinya kita atur. Intinya kalian tuh bisa sesuaikan aja ya guys ya. Nah, seperti ini. Kita coba play. Nge-lag sih biasanya. Oke, enggak kali ini. Mungkin untuk miss dikit tuh ya wajar ya guys, untuk miss dikit. Oke, di sini kalau udah tinggal kita export FPS-nya kita 60 FPS. Oke, kalau tinggal kita export. Nah, di sini tinggal kita klik play. Dan kita tunggu untuk proses ekspornya sampai selesai. Oke, coy, itulah tadi tutorial cara membuat video auto tracking ya guys. Oke. Mungkin untuk tutorialnya cukup sampai di sini aja. Oke, see you next video and bye bye. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.